kebanyakan tahu. Madene, skitar tigaratus kilometer sebla utar Makassar, Sulawesi Selatan. Kota kecil ini adalah ibu kota daerah Manda, tempat asal nelayan dan pelaut terkenal. Kehidupan di desa-desa pantai diwarnai tradisi yang belum terputus-putus. Sejak ratusan tahun, para wanita di atas alat-alat sederhana menenun sarung sutra, salah satu hasil kerajinan Mandar yang terkenal. Sedangkan, pekerjaan sehari-hari para lelaki adalah mencari hasil laut. Dengan berbagai jenis perahu, nelayan Mandar membawa pulang kekayaan laut yang berlimpah-limpah. Layar adalah suatu bagian penting dalam kebudayaan orang Mandar, dan kehidupan di desa-desa pantai tergantung dari laut dan hasilnya. Perahu terkenal orang Mandar adalah perahu jenis sandek. Orang Mandar sangat memuja perahu sandeknya, dan melombakan perahu adalah hobi utama para pelaut. Perahu sandek memang dirancang dengan mengutamakan kecepatan, dan pada hampir semua kampung Mandar terdapat perahu-perahu yang mempunyai nama sebagai sandek laju yang dapat ikut berlomba. Jika tiba berita akan ada perlombaan, perahu-perahu yang sehari-hari digunakan untuk menangkap ikan akan dijadikan mesin lomba. Tiang perahu diganti dengan sebatang tiang yang lebih panjang dan dibuatkan sehelai layar besar yang khusus untuk berlomba. Tali temali perahu diperkuat dan disempurnakan. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan alamiah, rotan, bambu, dan sebagainya. Perahunya siap? Siap. Kalau tahun ini bagaimana? Menang enggak? Juara bertahan. Insyaallah. Dari penggawa bagaimana? Siap perahunya? Ya, siap. Untuk menyiapkan sebuah sandek menjadi perahu lomba, diperlukan waktu 2-3 minggu. Tidak sedikit uang pun dikorbankan pemiliknya, sehingga sebuah perahu siap untuk ikut berlomba. Menjelang start, para peserta dikumpulkan untuk mendaftarkan kembali perahunya masing-masing pada panitia, serta mendengarkan petunjuk-petunjuk terakhir. Yang mungkin paling penting adalah undian urutan garis start. Bila hal ini tidak ditentukan dengan seadil-adilnya, sudah pasti akan terjadi pertengkaran di antara puluhan peserta lomba yang masing-masing ingin merebut posisi start yang terbaik. Perlombaan maraton tahunan Sunday Race telah menjadi ajang paling prestisius bagi para pelaut Mandar. Dan bukan hanya nelayan, tetapi pula pejabat-pejabat merasa tertarik untuk datang. Pelepasan Sunday Race 2000 dihadiri oleh para bupati daerah Mandar serta Pak Sabda Nirwanda, Sekjen Departemen Kelautan dan Perikanan. Salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap sektor kelautan dan masyarakat bahari.
Untuk berlomba sebuah perahu sandet diawaki oleh 8 pelaut. 3 awak diberikan mengendalikan layar dan kemudi, sedangkan yang lain diperlukan sebagai pemberat hidup untuk menjaga keseimbangan agar perahu tak terbalik. Perlombaan maraton ini terdiri dari 4 etape dan menempuh jarak lebih 200 mil laut. Seluruh kegiatan berlomba, dari start sampai ke penyerahan hadiah, memakan waktu seminggu. Di laut lepas, angin dan ombak semakin bertambah. Akan tetapi, disitulah terlihat keunggulan sebuah perahu sandet. Pak seorang gadis yang menari di atas ombak berbunyi suatu peribahasa Mandar. Sampainya para peserta di garis finish etape sudah ditunggu-tunggu masyarakat setempat yang memadati pantai. Para peserta mengamankan perahunya dengan menaikannya ke darat dan pemenangnya dielu-elukan bak seorang pahlawan laut. Jadi Bu, bagaimana? Bagaimana di laut tadi? Ay, sederhana angin. Sederhana? Iya. Sempat kalah ratu pantai, kenapa? Ya, sempat. Karena enggak sempat dia kejar saya. Jadi Bu, kenapa? Kenapa? Terputar peluang. Kasihan. Tidak bisa lari, Pak. Bila kena angin yang kencang, kerusakan-kerusakan perahu tak dapat dihindari. Masih bisa diperbaiki? Bisa ya. Ya, bisa? Ya. Ya, beres sih. Kalau berapa perahu yang tadi anu kecelakaan di laut? Tahu, oke? Tidak tahu, tidak lihat. Tidak lihat? Ya. Jauh. Ini warna ya. Jadi, Bu, bagaimana tadi? Beres, Mi? Beres. Lalu, kencang angin? Ay, kencang. Kelihatannya banyak yang patah tiang? Ya, banyak. Berapa, Tauki? Kira-kira... Satu patah tiangnya, satu. Baru? Bertanya ke laut tadi. Patah. Patah peluang? Ya, patah peluang. Masih bisa diperbaiki? Masih. Kita mau usahakan. Pak, kesini. Jadi akan terus, kan? Ya. Akan terus kalau bisa. Bagaimanapun, semangat para peserta untuk meneruskan ajang perlombaan amat tinggi. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperbaiki perahunya masing-masing, biar sampai jauh malam sekalipun. Yang penting, esoknya ia dapat ikut lagi. Dari Punggawa, Raja Pantai bagaimana? Siap? Ya, siap. Bisa milari lagi di? Ya, mantap ya. Ayo. Bisa. Guna menghindari pencurian star, para peserta diwajibkan menunggu tanda permulaan di pantai dan layar baru boleh dibuka ketika perahu didorong ke laut. Selepas pantai, para pelaut berusaha dengan sekuat tenaga untuk membawa perahunya masing-masing ke laut terbuka. Selama angin belum berhembus dengan kuat, segala galanya digerakkan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan, termasuk piring makan pun.
bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata sande berarti runcing. Percontohkan bentuk lambung perahu mandar terkenal ini. Perahu jenis ini digunakan untuk menangkap ikan di laut lepas di antara Sulawesi dan Kalimantan. Walaupun ia digolongkan sebagai perahu tradisional, dari segi teknik pelayaran, jenis perahu sande dapat dinamakan perahu modern. Perahu-perahu bercadik seperti sande bahkan telah menjadi contoh untuk beberapa tipe perahu barat yang amat canggih. Bagi para pelaut mandar, lomba-lomba perahu adalah suatu kesempatan istimewa untuk membuktikan keterampilan mereka. Nama perahu yang merebut piala akan dibicarakan sepanjang tahun di daerah mandar dan merupakan buah kebanggaan sang pemiliknya serta kampung asalnya. Jadi, finish masing-masing etape pun diwarnai persaingan yang amat ketat. Jadi bagaimana? Kenapa menang hari ini? Hah? Katanya bagus posisi. Bagus. Ya. Anginnya bagaimana? Kencang sekali. Tapi perahu tahan nih? Ya tahan. Tapi mungkin larinya saya tidak tahu, cuma Tuhan yang tahu. Kalau pada saat terakhir bagaimana? Begitu seru. Begitu hebat. Jelas, setiba di finish, para pelayar perlu istirahat dan makan. Akan tetapi, yang mungkin lebih penting adalah urutan yang dicapai selama ini. Berapa nomor pinnya? Oh, saya nomor 5. Masih ada berapa? Masih ada. Kita usaha supaya bisa nomor 1. Mati-matian. Pelayar bagaimana hari ini? Ya, sudah juara 2. Tadi ada harapan nih? Ya, sudah ada harapan. Jadi bagaimana larinya tadi? Hebat. Baik, bagus lari. Seandainya tidak ada angin di sini, Pak. Raja Laut, berapa Raja Laut? Firstly, how was the sail? Very, very good. Very, very fast sail. We should have been number one, of course, but we led through most of the race, but there was a hole in the wind, so the other two got ahead. But I'm very impressed with the speed and efficiency of these boats. I think it should be remembered that these are probably the fastest sailing working boats in the world. Sepanjang trayek perlombaan, pemerintah setempat mengadakan berjenis-jenis hiburan buat para peserta maupun masyarakat setempat pada masing-masing finish etape. Saban hari, pagi-pagi, armada perahu siap untuk berangkat lagi menuju ke finish etape berikutnya.
Jelas, semakin jauh perlombaan berlanjut, semakin tinggi juga persaingan di antara para peserta. Dengan sekuat-kuatnya, mereka berusaha untuk menempatkan perahunya masing-masing pada urutan terdepan. Bagaimanapun, biar di dalam teluk yang terlindung, anginnya belum terasa, di laut lepas keadaannya bisa berbeda jauh. Bila anginnya terlalu kencang, caranya mengemudi menjadi kunci keberhasilan. Jika tidak hati-hati, bisa saja perahu berbalik. Tim SAR Panitia memang selalu siap dan dengan secepatnya memberikan pertolongan. Bagaimanapun, semangat para peserta amat tinggi. Biarlah perahu telah terbalik, seusai memperbaikinya kembali, mereka siap untuk melanjutkan perjalanan. Gimana, rusak tapi menang. Bagaimana perasaannya? Bagus. Ay, susah angin. Berat anginnya. Tapi ya apa boleh buat karena kita masuk waktu berdagang. Jadi jumlah total perahu yang masuk 11. 9 perahu yang lain belum kami ketahui, tapi tampak dari pandangan mata masih ada 2 perahu yang berkibar. Sementara 7 yang lain kami belum dapat berita. Setelah sehari penuh melawan keambukan laut, para peserta memang kehabisan tenaga. Masalah utama yang mereka hadapi adalah pedasnya air laut yang menyentuh mata. Tadi ibu, kesehatan mereka bagaimana? Mata yang merah, yang terkena air laut. Tadi pada umumnya mata saja yang kena. Iya. Setelah mengikuti 3 etape di laut lepas, etape terakhir ke Makassar melewati suatu wilayah yang penuh karang dan gosong. Jadi, para peserta harus menyiapkan diri dengan sematang-matangnya. Etapa akhir ini sering menentukan pemenangan lomba secara keseluruhan, sehingga pilihan haluan dan taktik berlomba harus sebaik mungkin. Sekali lagi mereka berupaya dengan sekeras-kerasnya demi meraih salah satu posisi terdepan. Setelah berlayar selama hampir seminggu dan menempuh jarak lebih 200 mil laut, terakhirnya para peserta tiba di tujuan akhir,
yaitu Pelabuhan Makassar. Tahun 2000, Kota Makassar menerima mereka dengan serangkaian acara hiburan yang berpuncak pada penyerahan hadiah lomba. Piala-piala yang mereka raih dimuat penuh kebanggaan ke dalam perahu yang telah mengantarkan mereka ke kemenangan itu. Bahkan, pemenang juara umum Sunday Race 2000 menghadapi kesulitan untuk memasukkan pialanya ke dalam lambung perahu tersayang. Sunday Race 2000 sudah usai, dan para gadis penari di atas ombak sudah berlayar pulang ke kampungnya masing-masing untuk meneruskan pekerjaan sehari-harinya, mencari ikan di laut lepas. Akan tetapi, para peserta membawa pulang juga segudang pengalaman yang melukiskan cerita perlombaan tahun ini. Cerita-cerita yang akan dihidupkan kembali pada tahun dan perlombaan mendatang.